Dua rumah warga di Lebak, Banten ludes terbakar. Kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas berukuran 3 kg. Ya Allah, itu mah. Habis itu mah. Apa yang kebakaran? Peristiwa kebakaran terjadi di Kampung Lebak Pasar, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Besarnya api menghanguskan dua warung nasi yang tak jauh dari pintu perlintasan kereta jembatan 2. Menurut warga, kebakaran terjadi akibat tabung gas yang meledak dan juga akibat kebocoran gas dari salah satu warung nasi yang terbakar. Material bangunan yang terbuat dari bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan. Seorang warga mengalami luka bakar dalam peristiwa ini. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.